Unduk, Allah pun ubah ahli neraka, diubah oleh Allah jadi besar. Besar, sebesar-besarnya tubuh dia. Kalau giginya sahaja 1 kilometer, giginya sahaja 1 kilometer, tuan-tuan, tubuh dia. Lalu diheret ke neraka jahanam, dimasukkan gelung-gelung besi daripada mulutnya, disumbat keluar ke keduburnya. Ni ayat Quran, jangan tanya hadis ni sahih ke tidak. Ini ayat Quran. Mereka diheret, itu ayat Quran, diheret dengan gelung-gelung besi. Kemudian ditafsirkan oleh para ulama tafsir, dimasukkan besi-besi itu, gelung-gelung besi itu, rantai-rantai besi itu dimasukkan daripada mulut, dikeluarkan ke kedubur. Lalu diheret. Mukanya dihempak-hempak ke tanah. Heret, muka dia dihempak-hempak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan, azab tu satu dah cukup. Satu itu pun sudah cukup lah untuk memberatkan kehidupan penduduk neraka di dalam neraka jahanam. Di bawah hari pertama dalam neraka, saya pernah cerita dah pun di sini juga. Sebab tu saya ringkas-ringkas je. Semua-semua yang pernah saya cerita tu saya ringkaskan. Tadi hadis Muflis pun saya ringkaskan sebab saya dah pernah cerita di sini. Hak Muflis tadi. Hari pertama semua orang mengejar iblis. Yang tu masyhur lah hadis tu. Dan dia ayat Al-Quran. Pada hari pertama seluruh penduduk neraka dimasukkan ke dalam neraka. وَيَلْعَنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. Itu hadis. Mereka melaknat di antara satu sama lain. Dia tengok grup tu. Dia ni yang membuatkan kita jadi kufur dulu ni. Ni grup ni yang mengajar kita buang tudung dulu ni. Grup ni. Dia tunjuk. Celaka grup ni. Grup kata, apa kamu yang celaka? وَيَلْعَنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. Lawan laknat. Ini laknat sini, ini laknat sini. Kemudian kesemuanya mencari iblis. Punca kepada kesemua kesesatan dan kejahatan. A'udzubillahi min dzalik. Mereka pun mencari iblis. Hari pertama. Lalu kesemuanya melaknat iblis. Jin dan manusia. Maka berjalanlah iblis dalam neraka. Sampai di satu tempat yang agak tinggi. Lalu dia pun naik di situ. Dah semua salahkan dia. Bodoh, jahat, laknat. Dah duduk neraka. Dah sudah berada dalam neraka. Habis. Sekejap lagi nak mula. Sekejap lagi nak mula azab. Sekejap saja lagi akan mula azab. Untuk satu tempoh yang begitu panjang. Maka iblis pun naik di atas satu tempat tinggi. Sehingga dia melihat seluruh penduduk neraka. Banyak mana tuan-tuan? Seluruh penduduk neraka. Tuan-tuan bayang, tuan-tuan bayang macam ni aja. Hari ni 7 bilion, 2 bilion Islam. 2 bilion ni pun tak tahu berapa yang akan masuk syurga dan berapa yang... Di Malaysia, orang Islam di Malaysia 80% tak solat. Di Malaysia 80% tak solat fardu, bukan sembahyang tahajud masjid. Sembahyang fardu. Ni daripada 2 bilion ni, seluruh dunia Islam mengalami masalah yang sama, maksudnya separuh. Confirm bukan ahli syurga. 5 bilion baru 2020, 5 bilion ni baru 2020. 5 bilion ni kalau berdiri di atas satu padang, besar mana padang tu? Nak bagi kita bayang tuan, nak bagi kita bayang. Jadi iblis berdiri, dia bercakap dan kesemua ahli neraka mendengar.
Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Ni perkataan iblis yang Allah rakamkan di dalam Quran walaupun peristiwa itu belum lagi berlaku. Allah nak tunjuk kepada orang mukmin yang membaca Quran, yang belajar tafsir, yang menghadiri majlis ilmu, ketahuilah ini ucapan iblis. Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Allah telah menyebutkan, telah menjanjikan kepada kalian benda yang betul. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku pun buat janji juga, tapi kesemuanya itu tipu. Ada ayat dia. Sampailah dia sebut ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi. Aku tak paksa kalian dan kalian juga tidak memaksa aku. Fala talumuni walumu anfusakum. Hari ini jangan salahkan aku, salahkan diri masing-masing. Subhanallah. Dan berkata iblis ketika itu, wa ma kana li 'alaykum min sultan. Dan sebenarnya dulu ketika aku membohongi kalian, aku tak dapat berbuat apa-apa pun kepada kalian. Bisik saja. Akan tetapi kalian ikut semua yang aku bisik. Dia akan sebut, iblis akan sebut benda tu. Itulah suasana penduduk neraka satu hari nanti.